Halo teman-teman Big Kids. Teman-teman, di sini masih ada yang suka nonton Power Rangers nggak sih? Pasti sudah nggak asing lagi kan dengan Power Rangers? Yap, serial televisi ini menceritakan tentang para Rangers yang melawan berbagai kejahatan. Kali ini Big Kids ingin membahas berbagai karakternya nih. Yuk kita simak. 1. Ranger Merah. Ranger Merah adalah sebutan yang diberikan kepada salah satu karakter utama di setiap musim Power Rangers. Ranger Merah biasanya adalah pemimpin tim, meskipun ada kalanya Ranger Merah diganti dengan warna lain yang menjadi pemimpin tim. 2. Ranger Kuning. Ranger Kuning adalah sebutan yang diberikan kepada salah satu karakter di sebagian besar musim serial TV Power Rangers. Ranger Kuning biasanya adalah anggota bawahan tim dan biasanya merupakan pemacu semangat tim. 3. Ranger Pink. Ranger Pink adalah sebutan yang diberikan kepada satu anggota di sebagian besar tim Power Ranger. Ranger Pink biasanya adalah anggota bawahan dari tim, tidak seperti Ranger Kuning di setiap seri Power Ranger dan Super Sentai. Ranger Pink selalu perempuan. 4. Ranger Biru. Ranger Biru adalah gelar yang diberikan kepada karakter di setiap seri Power Ranger, yang biasanya berperan sebagai komandan kedua tim. Sementara Ranger Biru asli adalah anggota tim yang serius dan mewakili, yang pintar. 5. Ranger Hitam. Ranger Hitam adalah sebutan yang diberikan kepada beberapa karakter Power Rangers. Ranger Hitam sering menjadi bagian dari tim inti Ranger. Ketika Ranger Hitam tidak ada di 5 Ranger inti, posisi ini biasanya diambil oleh Ranger Hijau. 6. Ranger Hijau. Ranger Hijau adalah sebutan yang diberikan kepada beberapa karakter di Power Rangers. Ranger Hijau dalam tim inti biasanya merupakan kartu liar tim Ranger Hijau yang berperan sebagai Six Rangers. Paling sering menggunakan senjata berbila termasuk belati, pedang, kapak, dan tombak. Ranger Hijau juga merupakan salah satu dari sedikit Rangers yang menerima perlengkapan khusus bersama dengan Rangers Merah dan Biru. 7. Rita Repulsa. Rita Repulsa adalah seorang penyihir humanoid wanita yang pernah bertekad untuk mendominasi intergalaksi dan berperan sebagai antagonis utama, membuatnya menjadi penjahat terlama dalam sejarah waralaba. 8. Zordon. Zordon adalah penyihir galaksi bijak yang berjuang untuk sisi kebaikan melawan kekuatan jahat. Dia adalah mentor dari Power Rangers. Wis, keren-keren ya teman-teman. Siapa aja nih karakter favorit kalian? Big Kids sih suka Ranger Merah. Nah, itulah tokoh-tokoh utama di Power Rangers. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids ya, untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids selanjutnya. Salam sehat selalu dan terima kasih teman-teman.